Susulan penutupan Akademi Senuka Bilet Malaysia, juara sukan C Moh Kin Ho bimbang dengan masa depan sukan yang diwakilinya sejak 20 tahun lalu. Walaupun ada pemain negara yang beraksi dalam jelajah dunia selain konsisten, raih pingat sukan bertema Asia, namun ia tidak cukup untuk memiliki pusat latihan kebangsaan secara tetap. Pemain senuka dan bilet negara bukan saja perlu memikirkan mengenai persiapan ke sukan C Vietnam, malah di mana patut mereka berlatih. Ia susulan penutupan pusat latihan kebangsaan sejak Oktober lalu ekoran kegagalan Persekutuan Senuka dan Bilet Malaysia menampung kos operasi sekitar RM30,000 sebulan. Situasi itu menyaksikan pemain tidak dapat memulakan program latihan sukan C dan lebih mengecewakan sampai bila masalah ini tidak selesai. Upset dulu masa muda adalah, sekarang sudah biasa. Apa yang nak upset sangat, betul tak? Sudah biasa. Memang snooker pun yang tak tengok pun. Taulah kenapa kita cakap PKP lah, PKPP. Kenapa snooker tidak boleh buka? Kenapa? Dia sukan kan? Dia sukan juga. Kalau bukan sukan, kenapa dia SEA Games ada, Asian Games ada, semua ada? Itu yang saya tak faham. Lepas tu kalau snooker, satu meja, dua orang. Paling-paling pun 4 orang. Betul tak? Dengan sport lain, kalau bola sepak semua boleh, kenapa snooker tak boleh? Bagi saya lah. Sudah 20 tahun main untuk negara pun saya macam mana? Saya bagi tanggungjawab saya sajalah. Apa yang saya patut buat, apa yang tak patut saya buat. Saya be myself lah. Skuad negara tidak memiliki pusat latihan sejak 2012. MSBF mewujudkan akademi latihan ini pada akhir 2019 hasil bantuan Majlis Sukan Negara. Namun akademi ini terpaksa ditutup kerana gagal menampung kos operasi susulan Perintah Kawalan Pergerakan.